Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi first thing first, macam korang nampak aku dapat baju daripada Realme. So dalam video kali ni, mereka ada menghantarkan aku sekotak barangan yang besar dan totally aku pun tak buka dan tak tahu sebenarnya apa ada kat dalam kotak tu. Jadi tak nak cerita banyak, dalam video kali ni aku nak bawakan korang ataupun nak buka kotak. Yeah. Barangan daripada Realme ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang ada dalam kotak besar ni, aku pun nak tahu tanpa melengahkan masa lagi. Let's check it out. So again, thank you Realme dan tahniah Realme kerana berjaya mencapai 50 juta jualan pertama. Dia dapat macam award lah, macam itulah kan. So baju ni adalah berkenaan tersebut lah. Dekat belakang tu ada nampak. Dia ada macam tulisan 50 juta punya sales. So tahniah dan thumbs up. Jadi jom kita buka. Mana nak mulakan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, dalam kotak ni ada kotak lagi guys. Aku ingat dah settle. Jom kita tengok dan keluarkan. Okay guys, settle kita dah unbox kotak besar tadi. Rupanya dekat dalam ada satu lagi kotak yang agak istimewa. So jom kita go through pasal kotak ni. Sebab apa? Kotak ni ada function dia sebenarnya. First thing first, korang akan nampak Realme AIoT Grand Launch Season 2. Sebenarnya cerita ini adalah AIoT 2.0. Alright? Lepas tu kalau korang pusing, korang akan nampak ada Leap to the Next Generation. Alright, nice. Dekat atas, bentuk dia adalah macam hexagon ke octagon. Aku tak pandai sangat, tapi ada perkataan Realme. So, bila kita buka penutup ni, dekat dalam dia ada macam, yo, thanks for being the first in Malaysia to experience another Dare to Leap journey. Let's leap together, yo. Ha, macam tu. Di mana kotak ni ada susunan istimewa dekat dalam ni, aku akan cuba buka dalam cara yang paling cermat. Kita cuba eh. Kita buka bawah dia dulu. Di mana dekat bahagian bawah adanya perkataan Realme ni. Alright, itu sahaja. Lepas tu dalam kotak dia ada memberikan kita Realme Next Gen punya macam invitation card lah. So kalau korang nak baca, korang boleh pause dan baca. Lepas tu dia ada memberikan kita puzzle. Kalau korang suka puzzle, Leap to the Next Gen AIoT Grand Launch Season 2. Nice. Alright, so kotak ni aku tak tahu buka dalam macam mana, tapi dia special eh kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada magnet, dia ada magnet. So bila korang buka, oh nice gila tu. Korang nampak? Dia macam ada, sekejap aku cuba susun sekejap. Dia macam ada susun perjalanan lah. Macam cardboard ke perjalanan kan. Korang nampak? Bermula daripada satu ni adalah apa? Realme Smart Cam 360. Nombor dua adalah Realme Watch S. Nombor tiga ni adalah Realme Buds Air Pro. Nombor 4 adalah Realme Buds Wireless Pro. Nombor 5 adalah N1 Sonic Electric Toothbrush. Dan kalau korang nampak dekat sini, dia adalah dia punya kata-kata dia. Memang sangat nice though. Realme memang thumbs up Realme. Thumbs up Realme Malaysia. Memang korang gempak. Kali ni memang gempak. Aku memang hands up lah. Memang gempak gila korang punya presentation kali ni. Memang lain daripada lain. Jadi, ya, kita keluarkan satu persatu. Nanti kita tengok satu persatu punya item ni untuk unboxing. Jom. First thing first, kita cuba tengok yang item pertama, iaitu dia punya Smart Cam 360. Eh, kuat pula dia punya double sided ni. Kuat pula. Di mana benda pertama ni adalah Realme Smart Cam 360. Sayangnya dia melekat kuat sangat, belakang dah koyak. Tapi itu spek dia secara ringkas, korang boleh tengok lah. Senang cerita, ini adalah macam IP CCTV lah. Untuk untuk korang punya CCTV kat rumah, tapi menggunakan internet, korang boleh check kat telefon. Jom kita try buka, kita tengok macam mana rupa dia. First thing first, kotak ni ada apa? Kotak ni kedengarannya ada kabel pengecasan. Ya, kabel pengecasan, tapi aku nampak macam type A kepada micro. Alright. Lepas tu dia ada memberikan kita beberapa skru. Ada dia punya mounting untuk gantung kat dinding. Lepas tu adalah manual macam biasa yang kita takkan baca. Dan last but not least, adanya adapter pengecasan. Cumanya ini adalah kaki China macam biasa. Kaki leper ni lah. Type A. Alright. Itu untuk yang kotak pertama. Kotak seterusnya adalah mengandungi dia punya unit tu sendiri. Kamera tu. Kita keluarkan dulu. Alright guys. So inilah dia Realme 360 camera guys. Smart cam. Okay. Ini adalah rupa dia. Comel guys. Comel. Rupa dia macam comel lah. Macam Star Wars punya robot tu kan. Memang nice. Alright, so kalau korang nampak dia punya design dekat depan ni ada kamera. Kamera ni boleh gerak-gerak, pusing-pusing. Dan bawah ni dia akan pusing lah 360 darjah. Korang boleh pusing lah. Korang faham lah kan IP CCTV macam mana. Belakang ada dia punya speaker grill. Bawah ada padding dia dan ada mounting dia. Dan dalam tu adanya port pengecasan ataupun port power jenis micro. So secara asalnya itu saja. Jadi jom kita ke item kedua. Item kedua yang dekat dalam ni adalah dia punya Realme Watch S. Realme Watch S eh. So dekat belakang dia adalah spek dia secara ringkas.
Okay, korang boleh pause dan baca. Jadi, jom kita buka dulu. Okay. So, guys, inilah dia Realme Watch S, guys. Realme Watch S, guys. Nampak cantik, kan? Nampak promising gila kot. Aku try letak kat tangan, rupa saiz dia macam mana. Okay, nice. So far, aku suka. Perasaan dia ada mewah dia. Rasa dia memang sedap. Saiz dia paling penting. Saiz dia adalah sesuai dengan tangan aku yang besar ni. Jadi, seterusnya dalam kotak, apa lagi yang ada? Kita cuba tengok. Manual. Macam biasa tak baca. Dan juga dia punya magnetic charging cable ataupun charging dock eh. Alright. Type A ke? Type A. Ya, itu sahaja dalam kotak. Jadi, jom kita ke item seterusnya. Item seterusnya ni adalah Realme Buds Air Pro. Buds Air Pro. Itu adalah Realme Buds Air. Ini adalah yang Pro pula. Spek dia dekat belakang korang boleh pause dan baca secara ringkas macam ini saja. Jadi, jom kita buka. Nice. Dekat dalam dia ada perkataan daripada Jose Levy eh. So, adakah dia berkolaborasi dengan Jose Levy lagi? Kalau korang ingat, Jose Levy ni tak silap aku orang yang collab untuk Buds Q yang lepas kan? Dia punya design pebble tu. Nampak? Ingat tu, nampak? Alright, di mana kotak pertama ni adalah dia punya manual. Macam biasa, kita takkan baca. Lepas tu, adanya dia punya wearing headphone punya instruction lah. Macam itu lebih kurang untuk selecting ear tips dan lain-lain. Last but not least, adanya dia punya earbuds itu sendiri ataupun Buds Air Pro. Di mana kalau korang nampak, oh nice. Berwarna hitam. Glossy. Bentuk dia agak nice. Dalam dia begini. Oh, dalam dia begini. Okay, aku cuba keluarkan. Kita tengok rupa buds dia macam mana. So, secara asalnya macam ni lah rupa dia. Agak nice. Aku try pasang kejap. Okay. So far so good. So far item-item ni so far so good. Semuanya mengujukan nampak memang next gen punya barang. Lepas tu dekat dalam ni adanya noise off games on. So adakah dia mempunyai latency yang rendah dan juga noise cancellation? Who knows? Nanti kita nantikan full review. Kotak ini mengandungi apa? Kotak ini mengandungi, okay, nice. Sekejap. Pertama adalah kabel pengecasan warna kuning. Aku cukup suka kalau Realme bagi kabel warna kuning sebab nampak memang Realme sangat. Type A kepada Type C. Nice. Dan juga dia punya extra ear tips, guys. Extra ear tips warna hitam. Itu sahaja. Now, jom kita ke next item lagi. So, item seterusnya adalah... Okay. Realme Buds Wireless Pro, guys. Realme Buds Wireless Pro. Noise off, music on. Macam ni dia punya rupa lebih kurang. So, dekat bawah tu ada Hi-Res, LDAC, ANC. Semuanya ada, guys. Dekat belakang pun ada spek ringkas. Macam biasa, korang boleh pause dan baca. Kita nak unbox sahaja. Macam mana buka dia ni? Okay, macam ni. Oh, nice. Nicely presented. Oh, nicely presented. Betul ke tak? Korang nampak? Realme Buds Wireless Pro adalah benda-benda kat depan ni. Memang nice gila. Okay, kita bukakan dia. Oh, ini aku. Oh, ya. Yeah, ini transparent. Aku ingatkan macam lukisan je. Rupanya memang transparent. So, dekat dalam kita cuba keluarkan macam mana tarik ini. So, inilah dia Realme Buds Wireless Pro, guys. Kalau korang nampak, itu dia punya buds dia. Ini dia punya sangkut kat leher, neck punya bateri lah. So, adanya dia punya button. Kat sebelah sini, tak ada apa-apa. So, rupa dia macam mana? Rupanya akan jadi macam ini. Sangkut di leher, masuk di sebelah sini. Masuk di sebelah sini. Quite nice, quite nice. Quite nice. Alright. So, kita letak kejap. Kita tengok apa lagi kat dalam ni. First thing first, manual. Macam biasa, tak baca. Again, kabel warna kuning. Aku memang cukup suka Realme. Korang kena buat selalu benda macam ni. Kabel warna kuning. Type C, guys. Dan juga extra tips. Eh? Extra tips. Alright. So, itu saja. Now, kita ke item terakhir. Jom. Item terakhir adalah dalam plastik. Eh? Oh, koyak plastik lah. Terus koyak plastik. Alright, so itu saja. Kita kemas dulu kotak besar ni. So, ini adalah apa? Ini adalah Realme N1 Sonic Electric Toothbrush. Ha, senang cerita, burus gigi elektronik mereka. Jadi, jom kita buka, kita lihat macam manakah rupa dia. So, dekat depan rupa dia macam ni. Ha, macam inilah rupa dia punya burus gigi tu nanti. Nama dia. Spek dia secara ringkas, korang boleh pause dan baca. Alright. So, jom kita potong. Ya. Yeah. First thing first, menu yang tersangkut. Menu yang tersangkut yang kita takkan baca. Kabel warna putih Type C. Alright, kalau bagi warna kuning lagi cun. So first thing first, dia punya body dia lah. Body berus gigi dia.
Kat sini ada satu macam rubberish punya button dan dia akan ada menyala mode dekat sini lah. So ini korang akan pasang bros dia lah. Dia akan bergetar dekat sini. Bawah adalah port pengecasan jenis type C. Dia boleh berdiri macam ni, nice. Lepas tu dekat dalam ni dia ada dia punya bros tu, bristle eh. Dekat dalam ini boleh buka tak? Oh boleh. So rupa dia macam ni. Okay, nice. Lembut. So pasang dia macam mana? Pasang ni dia ada dia punya laluan ini. Korang masukkan dekat slot, korang pusing ke kiri, dia akan lock. So macam ni lah rupa dia. Eh, kalau kita tekan dia akan on tak? Ya. Yeah. Nampak? Korang boleh dengar tak bunyi dia? Dia ada berapa mode ni? Dia ada 4 mode. Ni laju. Ni macam slow sikit. Ni padam. Oh, ada 3 mode saja. Ada 3 mode saja guys. Bila kita on kan, kalau korang nampak dia akan menyala lah. Bawah sekali hijau tu adalah dia punya battery indicator. Ha, yang tu adalah mode-mode dia lah. Ada 3. Alright. Jom kita kemas. So guys, settle sudah kita punya unboxing untuk Realme AIoT second generation. Apa aku boleh katakan so far everything. Daripada unboxing experience sampai ke item yang diberikan memang totally worth it. Aku punya masa memang totally mengancam eh. Jadi nantikan full review untuk barang-barang ini. So far ini adalah unboxing saja. Dan nantikan dia punya pelancaran rasmi nanti. Aku akan update dekat korang. Jadi guys, thank you for watching. Sampai sini saja video kali ini. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys. Assalamualaikum. Ciao.